menghadap ke arah selatan ini dikenal dengan nama rumah Gedong Kaujon. Terletak di Jalan Ki Uju nomor 168, Kampung Kaujon Tengah RT 2 RW 02 Kota Serang, Provinsi Banten. Belum ada data akurat yang menjelaskan kapan rumah Gedong Kaujon ini dibangun. Namun menurut penuturan penjaga rumah gedong, diperkirakan usianya sudah sekitar 200 tahunan. Pemilik rumah ini dahulunya adalah seorang Demang yang berkuasa pada masa kolonial Belanda bernama Demang Arya Sanjadirja. Pemilik rumah saat ini adalah TB Rais, keturunan dari Arya Sanjadirja. Kondisi rumah Gedong Kaujon ini sangat terawat dan ada beberapa tambahan seperti di bagian belakang ada tempat untuk menjamu tamu sekaligus sebagai tempat bersantai. Adanya bangunan musola, sumur, dan sebagainya. Meski ada yang sempat berminat ingin membeli rumah Gedong Kaujon ini, pemilik rumah bersikeras tidak akan menjualnya walaupun ditawar dengan harga yang sangat tinggi. Alasannya, ingin menjaga kelestarian rumah Gedong Kaujon dan bangunan ini juga dipandang sebagai warisan berharga dari leluhur. Kegiatan Haul Demang Arya Sanjadirja juga rutin dilaksanakan oleh keturunan-keturunannya hingga saat ini. Rumah Gedong Kaujon ini dikelilingi pagar tembok setinggi kurang lebih 1-2 meter. Untuk masuk ke teras depan akan melalui gerbang bentar yang berupa dengan gerbang keraton Kaibon. Teras depan memiliki ukuran luas 3,46 x 11,45 meter. Pada sisi kiri dan kanan masing-masing terdapat 4 buah kursi kayu bercampur rotan ditambah dengan 1 buah meja bundar terbuat dari kayu. Pada sisi kiri dan kanan masing-masing juga dipasang buah lampu gantung berbentuk seperti lampu patroma. Pintu masuk utama di teras depan daun pintunya berukuran tinggi 210 cm dan lebar 152 meter. Serta kusennya berukuran tinggi 270 cm dan lebarnya 160 cm. Pada bagian pintu ini, bagian atasnya menyatu dengan lubang angin yang berukuran 140 cm kali 50 cm. Terdapat 2 buah jendela berukuran tinggi 204 cm dan lebar 20 cm yang terdapat di teras depan yang masing-masing terletak di sebelah kiri dan kanan. Ruangan tengah terdapat banyak sekali foto-foto yang sengaja dipajang untuk mengenang Demang Arya Sanjadirja selaku pemilik awal rumah gedong serta banyak juga menampilkan foto-foto keturunan-keturunan beliau dari generasi ke generasi. Ruangan ini memiliki luas 770 cm x 387 cm. Pada pintu bagian dalam ini berukuran tinggi 210 cm dan lebar 152 cm dan kusennya berukuran tinggi 270 cm dan lebarnya 160 cm. Pada bagian pintu ini bagian atasnya menyatu dengan lubang angin yang berukuran 50 x 140 cm. Pada sisi sebelah kiri dan kanan terdapat kamar tidur yang diperuntukkan bagi keluarga besar keturunan Demang. Masing-masing memiliki luas 430 cm x 360 cm. Masing-masing ukuran jendela ini berukuran tinggi 270 cm dan lebar 120 cm. Dan di atas jendela terdapat lubang angin yang memiliki ukuran 50 x 170 cm. Pada kamar sebelah kanan dari depan terdapat ruang kamar mandi, sedangkan pada sebelah kiri terdapat dapur yang masih banyak menyimpan alat-alat masak klasik. Masing-masing ukuran ruang seluas 360 cm x 305 cm. Ruang belakang luasnya 346 cm x 11,45 cm. Pada bagian sebelah kanan terdapat kursi dan meja yang terdapat 2 buah radio klasik. Sementara di sebelah kirinya terdapat lemari penyimpanan beberapa perabotan klasik. Ukuran luas teras belakang adalah 870 cm x 390 cm. Di ruangan ini terdapat 4 kursi yang terbuat dari kayu serta 1 buah meja bundar yang juga terbuat dari kayu. Selain untuk bersantai, teras belakang juga dijadikan ruang tamu karena sebelah barat ruang ini terdapat 2 buah pintu masuk, 1 buah gerbang kecil berbentuk bentar kaibon, dan 1 buah gerbang masuk kendaraan roda 4. Pada ujung gerbang terdapat pedati yang dulunya pernah dipakai Demang sebagai kendaraan dinas. Terdapat lorong tambahan yang menghubungkan bangunan rumah utama dengan rumah di sisi timur. Pada bangunan sebelah timur ini terdapat dapur, gudang, kamar tidur, kamar mandi. Pada bagian ini, pintu jendela menyatu dengan pintu kusen.
ukuran daun pintu tinggi 210 cm dan lebar 60 cm. Sedangkan ukuran lubang anginnya 60 cm x 120 cm. Dan untuk ukuran jendela yang menempel di kusen pintu berukuran tinggi 140 cm x 62 cm. Sedangkan bagian depan sebelah barisan ruang utama yang menjadi ruang keluarga berukuran 790 cm x 475 cm. Dua jendela masing-masing berukuran tinggi 270 cm dan lebar 120 cm. Dan di atas jendela terdapat pula lubang angin yang memiliki ukuran 140 cm x 50 cm. Sedangkan pintunya berukuran pada ruangan ini tingginya 210 cm dan lebar 152 cm.